Itu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sambangi beberapa gereja di Jakarta untuk memastikan keamanan beribadah warga Jakarta. Bioskop Agung Gereja Katedral apresiasi langkah gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sambangi beberapa gereja di wilayah DKI Jakarta pada malam Misa Natal 2017. Di antaranya Gereja Protestan Emmanuel dan Gereja Katedral Jakarta Pusat. Kedatangan mereka juga disambut antusias para jemaat. Gubernur DKI Anies Baswedan berpesan agar warga Jakarta bisa saling menghormati dan menghargai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat memperingati Hari Natal. Semoga kedamaian, kebahagiaan, keteduhan yang malam hari ini dirasakan oleh umat Katolik akan mewarnai hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan. Sementara itu, Uskup Agung Gereja Katedral juga sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran gubernur dan wakil gubernur di beberapa gereja termasuk Gereja Katedral. Suasana misa di Jakarta hingga Minggu malam berlangsung hikmat dan aman.